Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Hasnah Toran. Saya pensyarah di Fakulti Pendidikan dalam bidang pendidikan khas dan saya juga ibu kepada 3 orang anak dan 2 orang daripada mereka mempunyai autism, mengalami autism. Video saya kali ini nak bercakap tentang kemahiran yang seeloknya ada pada anak apabila anak melangkah ke sekolah. Dan kemahiran-kemahiran ini kita boleh latih untuk anak yang kecil yang akan masuk ke tahun 1 ataupun juga untuk anak yang besar yang dah sekolah menengah. Ini adalah kemahiran yang asaslah untuk belajar. Maksudnya kalau ada kemahiran-kemahiran ini, anak akan lebih bersedia untuk belajar di sekolah dan juga guru-guru dan pembantu guru pun lebih mudah untuk mendidik anak kita. Okey, ada 6 kemahiran. Jom kita ketahui ke-6 kemahiran ini. Yang pertama, anak mampu ke bilik air dan membersihkan dirinya secara berdikari, toilet train. Kalau anak kita dah toilet train, then it is so much easier, lebih mudah bagi guru dan juga pembantu guru. Sebab di sekolah kerajaan, kalau kita anak kita belajar di kelas pendidikan khas, kadang-kadang satu guru dia menjaga minimum 6 orang murid, kadang-kadang sampai 8, kadang-kadang sampai 10 macam tu. Jadi cuba bayangkan kalau kita di rumah seorang pun sukar untuk menjaga anak kita, apatah lagi kalau guru pendidikan khas nak jaga 6 hingga 8 orang kanak-kanak. Jadi kalau kata dalam 7 orang anak-anak dalam kelas dia tu, 4 orang masih lagi tak toilet train, cikgu akan kelang kabut menguruskan tentang toilet train. Mungkin cikgu tak ada kesempatan, tak ada masa nak fokus kepada pendidikan akademik sebab nak menguruskan tentang ke toilet kan. Jadi kemahiran yang pertama adalah kemahiran ketandas toilet train. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran tingkah laku. Seeloknya sebelum anak kita pergi ke sekolah, pastikan anak tidak ada tingkah laku agresif, tidak ada tingkah laku disruptif, mengganggu dan tidak ada tingkah laku negatif. Kalau anak masih ada tingkah laku ini, agresif, disruptif, negatif, akan menjadi sukar untuk guru untuk mengajar anak kita. Jadi sebaiknya kita pastikan tingkah laku anak kita dah okey. Yang ketiga, kemahiran yang ketiga adalah kemahiran patuh arahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya compliance. Maksudnya cikgu bagi arahan, arahan satu langkah, anak boleh ikut. Aiman, duduk. Aiman, buka buku. Aiman, dengar. Satu langkah saja. Bukan Aiman masuk ambil buku, buka tak banyak-banyak. Okey, satu langkah saja. Dan itu adalah yang paling bawah sekali lah, yang paling basic sekali, kemahiran patuh arahan. Kalau anak, kalau cikgu kata Aiman duduk, Aiman duduk, Aiman duduk, dia tak nak duduk, dia mayau. Susahlah cikgu nak mengajarkan. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah kemahiran anak untuk duduk, fokus kepada kerjanya dan menyiapkan kerjanya. Berapa lama? Kita targetlah untuk 15 minit. Jadi ada seminggu lagi anak nak pergi ke sekolah kan. Dalam tempoh ni kita dah mula latih. Kalau tak capai pun kita keep on latih kat rumah. Kalau tak capai Januari ni, mungkin tengah tahun ke atau hujung tahun dia boleh capai. Maksudnya dalam satu tahun, tahun satu ni kita fokus on itu ya. Okey, yang kelima adalah kemahiran anak untuk belajar ataupun menjalankan aktiviti dalam kumpulan kecil. Sebagaimana yang saya kata, dalam kelas pendidikan khas, murid paling kurang ada 6, ada 7, ada 8. Kalau kata anak kita masih lagi nak perhatian daripada guru one to one, kalau tak ada perhatian one to one, anak tak boleh buat kerja, anak tak boleh ikut arahan, susahlah. Kalau kata anak kita duduk dalam kumpulan kecil, 6 orang, 7 orang, 8 orang, cikgu bagi arahan kepada kumpulan, dia boleh ikut. Itu lebih mantap, itu maksud saya. Dan yang keenam, yang terakhir sekali adalah kemahiran asas komunikasi ataupun kemahiran komunikasi asas. Apa yang asas tu? Yang paling asas untuk kemahiran komunikasi, yang paling asas sekali adalah anak boleh menyatakan keperluan dia. Dia nak pergi tandas ke, dia dahaga ke, dia nak rehat ke, ataupun dia nak bantuan sebab susah. Kalau anak tak boleh bertutur,
ada cara lain untuk anak berkomunikasi alternatif. Satunya adalah menggunakan kad gambar. Kalau dia nak pergi tandas, dia tunjuk kad gambar. Oh, cikgu tahu dia nak pergi ke tandas. Kaedah ini kita panggil kaedah PECS ataupun PECS, Picture Exchange Communication System. Itu satu. Dan kalau macam anak saya Muhammad, dia tak pakai kad gambar tetapi dia pakai sign language. Kalau dia nak pergi ke tandas, dia akan tangkap tangan macam tu. Kalau dia macam tu, kita tahu. Kalau dia nak makan, dia macam tu. Kalau dia nak minum, dia macam tu. Kalau dia nak tidur, kalau nak gosok gigi. Jadi dengan anak saya, saya tak menggunakan kad gambar. Saya menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang telah kita permudahkan. Okey, jadi saya ulang balik 6 kemahiran yang sebaiknya anak kita ada sebelum melangkah ke sekolah. Kemahiran ketandas, kemahiran patuh arahan, kemahiran ketandas, tingkah laku yang baik, kemahiran patuh arahan, kemahiran boleh duduk di meja dan fokus kepada tugasan, kemahiran belajar ataupun menjalankan aktiviti dalam kumpulan kecil, dan yang keenam adalah kemahiran komunikasi asas. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan kata, oh, anak saya nak masuk sekolah Januari ni, anak autism saya, tetapi tak ada lagi, it's okay. Pastikan kita didik dia secara istiqamah. Kalau kata Januari dia tak kuasai yang keenam ni, mungkin Jun, Julai, mungkin Ogos, mungkin September. Tetapi kalau kita tak mula latih, bimbangnya adalah anak dah habis sekolah rendah 6 tahun, belum kuasai, anak naik sekolah menengah masih pakai pampers, masih tingkah laku tak terkawal dan sebagainya. Okey. InsyaAllah saya selalu janji nak buat video ini. Ini azam baru saya tahun 2022 nak mengeluarkan lebih banyak video untuk membantu ibu bapa. So yang 6 kemahiran ni mungkin saya akan boleh buat satu video untuk terangkan macam mana untuk latih anak ketandas, macam mana untuk tingkah laku anak dan sebagainya. Okey. Saya selalu terlupa nak ingatkan, kalau tuan-tuan dan perempuan dapati video ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan perempuan sebagai ibu bapa yang ada anak autism, mohon like dan subscribe. Bukan apa, supaya ibu bapa yang ada anak autism tahu tentang kewujudan channel saya. Dan insyaAllah niat saya adalah nak berkongsi ilmu al-maklum lah. Nak pencin tak lama lagi, okay? So like dan subscribe. Jangan lupa 6 kemahiran. Kalau sekarang anak tak kuasai, belum terlambat, kita usahakan ya. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Take care semua.